Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Yang di-Pertuan Agong menyeru rakyat Malaysia terus tunaikan solat hajat dan berdoa buat rakyat Palestin. Pada masa sama memohon agar bumi Palestin terus dipertahankan, khususnya Masjid Al-Aqsa. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.